Untuk gempa duduk, nomor satu wali dari Ananda Muhammad Rizki, kemudian dilanjutkan Ananda Rasa, kemudian Ananda Azam, kemudian yang keempat Putra, yang kelima Zini, keenam Bundan, yang ketujuh Dimas A, kemudian yang kedelapan Ananda Nafis, dilanjutkan Ridi, kemudian Muhammad Udhaful Mubham, yang kesebelas Ananda Ahmad Fahyadi, dilanjutkan Fatin, Salwa, Ayub, Eka, Faza, nomor 17 Safira, nomor 18 Safira, 19 Atiko, 20 Zulida Tansa Arfania, yang ke-21 Atika Sasabila. Dilanjutkan Ananda Jalu, Muhammad Ardan, Dava, Niko, Dimas S, Javi, Randy, dan yang terakhir adalah Ananda Haida. Baiklah ibu bapak hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara serah terima peserta didik siswa-siswi kelas 6 MINU Indonesia Kebulungan Jempol tahun pelajaran 2023-2024. Wali dari Ananda Dimas A, nomor 7, kemudian 14 A ini dan 15 Eka. Baik, sambil menata tempat duduk atau ditata tempat duduk oleh Dewan Ibu Bapak Guru, marilah kita ikuti bersama rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan Pendidikan Ma'arif Nurul Huda, yang kami hormati jajaran pengurus Ranting Nahdlatul Ulama baik Tanfidiyah maupun Suriah yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Ibu Kepala RA beserta Dewan Guru RA Nurul Huda, kepada yang terhormat Ibu Bapak Wali Siswa Siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, dan yang kami cintai anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda yang senantiasa kita harapkan masa depan cerahnya. Tidak lupa segenap alumni yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan karunia nikmatnya yang tiada terhingga di dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat hadir di dalam rangka acara serah terima peserta didik siswa-siswi kelas 6 MINU Nurul Huda tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang berkah ini betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, terlebih syafaat umatnya kelak di hari kiamat. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara serah terima peserta didik siswa-siswi kelas 6 MINU Nurul Huda tahun pelajaran 2023-2024 adalah sebagai berikut. Pembukaan merupakan acara yang pertama, dilanjutkan acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Sambutan-sambutan menempati acara yang keempat. Kemudian acara yang kelima adalah prosesi wisuda. Acara yang keenam pemberian sertifikat atau kenang-kenangan bagi siswa berprestasi, dan acara terakhir adalah doa penutup. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah senantiasa kita buka acara pagi hari dengan bacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah
Mudah-mudahan acara awal hingga akhir akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salih wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Anda Aulia Fia Ramadhani kepada yang bertugas di sini. Terakhir anu sing ge asrama ini. Asrama ini. Wong anake barang Bu Siti yo enak ngene. Peserta Ahyan Syifa Zalfi. Ini tenyang Kiai Saleh karo wong rodo anu sing. Nek wong biasa ngene sendiri nang Kiai Saleh. Kalau nanti kali apa, gue kan foto orang boleh ada nanti kalau seangkatan kalau apa gue lagi begini, gue kali ya itu Gus Gusmat, Gusmat Gusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ini kane ya ini.
Subhanallahu alazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Hajah Siti Makbulah. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Desa Kepulungan beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan NU Nurul Huda beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Pengurus NU Ranting Kepulungan baik Tanfiriyah maupun Syuriyah yang hadir, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI NU Nurul Huda, yang terhormat Bapak Dewan Guru MI Nurul Huda yang tidak dapat kami sebut satu persatu,
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru RA Nurul Huda. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap wali murid MI Nurul Huda serta para hadirin dan putra-putri MI Nurul Huda yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucap tahmid dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa iman, Islam dan kesehatan sehingga kita semua bisa menghadiri acara serah terima peserta didik kelas 6 MIMU Nurul Huda Kepulungan Gempol tahun pelajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Marilah kita mengucapkan bersama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kehormatan bagi saya karena hari yang berbahagia ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Dewan Guru, semua wali murid serta para tamu undangan untuk mewakili menyampaikan sambutan pada acara pelepasan Ananda kelas 6 tahun ini. Saya dan rekan-rekan wali murid mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru MIMU Nurul Huda Kepulungan yang telah membimbing dan mendidik anak-anak kami sehingga anak-anak kami yang awalnya awam tidak tahu apa-apa menjadi berproses menjadi anak yang berilmu dan berakhlakul karimah. Hari ini anak-anak tampak berbahagia. Selama 6 tahun telah dididik dan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru dengan kedisiplinan dan penuh kasih sayang. Masih teringat 6 tahun yang lalu kami mengantar anak-anak ke sekolah menyerahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk diajarkan tentang ilmu. Pertama kali anak saya masuk guru, Pak, belum tahu apa-apa. Hanya tahu huruf vokal saja tanpa bisa membaca. Kulaman tawar dan guru sing kelas tunggal, Bu Alye. Guru, ya apa? Ya gak kurang ini dari sakit moncol. Dari semua huruf, jelas ya. Tentikan itu melepas rambut, kok aneh cek buatan kula sinawan nanti buatan SD, buatan MI buatan semenak mocok belas bahwa Alhamdulillah, Alhamdulillah berkat keikhlasan, kesabaran, ketelatenan kalian Dewan Guru hanya dalam tempo 3 bulan ya bagulan ku mocoknya lo pancar ngantas diri dia pikir dan ku kaget lo, nah saya ini gak bisa mocok belas, terus saya ini bisa setelah diundi ngoten kelesan yang Alhamdulillah dibimbing dan guru MIMU Nurul Huda Kepulung aku tangan bunda, terima kasih. Kayaknya penemasi ya terus bisa sih ya kurang tenaga dereng redo mumpung sampur dereng, tapi mumpung jajan ya. Napa mari pas covid nih bu, masya Allah. Karena harus temenan nih bu ya, Pak. Mulai anak edw lo, kadang kerepotan. 2 tahun apa 3 tahun sekolah tenggelam itu. Lali sandi, lali 2 tahun. Oh 2 tahun, 2 tahun belajar di rumah, masya Allah butuh semua barepol. Kira-kira lek sampean sing gantosi guru nih. Kuat napa mboten, Bu? Kuat, Pak. Mboten kuat. Tangane lek yang nang sekolah di Senen iku aja akeh-akeh protes. Aja kagak protes, nggih. Pasrah ikhlas napa terus e Bapak Ibu, Ibu Guru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kami hadir kembali di sini
untuk mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu Guru kepada anak-anak kami. Tidak mudah menjadi seorang guru. Kami orang tua sadar sepenuhnya bahwa ilmu kami terbatas. Kesadaran yang kami miliki tak seperti bapak dan ibu guru dalam mengajarkan anak-anak, dalam mendidik anak-anak untuk berakhlak mulia. Sebagai wakil wali murid, sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih dan memohon maaf apabila selama 6 tahun anak-anak berkata dan perilaku yang kurang sopan. Apunten sangat nggih Pak, Bu. Sami-sami Bunda. Alhamdulillah. Sebelum meminta maaf kami sudah memaafkan. Masya Allah, tabarakallah. Ikhlas so banget guru-guru yang ini nggih Bu. Pak. Wis gak ngeten. Gacan yang hari ini. Semoga ilmu dan didikan perilaku yang telah diajarkan menjadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah. Ilmunya yang bermanfaat di dunia dan akhirat dan bisa membanggakan orang tua, semua guru, agama dan bangsa. Hadirin yang kami hormati, saya selaku wakil wali murid mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda semua. Serta kami mohon maaf atas segala kehilafan dalam kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Bunga melati cantik rupanya, wanginya semerbak di seluruh beranda. Terima kasih kepada Dewan Guru semuanya atas ilmu yang diberikan kepada semua ananda. Semoga pertemuan yang diakhiri dengan acara pelepasan ini tidak memutus tali silaturahmi dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang mewakili. Untuk selanjutnya sambutan ketua yayasan oleh yang terhormat Bapak Minanur Rahman S.Pd. M.Pd. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ilmu Nur Huda Pulungan beserta Dewan Guru dan seluruh staf jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Ma'arif Ilmu Nur Huda dan kepada seluruh siswa khususnya para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai, syukur alhamdulillah dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di cuaca yang sangat cerah ini kita bisa dipertemukan melalui acara pelepasan serah terima kelas 6 ya, diserah nomane mari dititip non 6 tahun diserah nomane di dalamnya diserah terima ya, pekel ya, pekel ngomong 6 tahun selamat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mana beliau telah menunjukkan dari jalan yang gelap kulita menuju jalan terang benderang yakni agama Islam. Bapak Ibu sekalian, para wali murid, wali santri, tidak banyak yang saya sampaikan. Ada 3 poin. Saya mewakili pengurus. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu siapa pengurusnya ini. Saya hanya wakilnya saja. Ya. Yang mewakili pengurus Yayasan Pendidikan NU Nurul Huda di bawahnya yang menaungi 3 pendidikan yakni PAUD, Tulip, RA Nurul Huda dan Minu.
Nurul Huda. Nah, ini yang menaungi Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda, yakni YPMNU Nurul Huda Kepulungan. Yang perlu saya sampaikan yang pertama mengenai perkembangan Yayasan Pendidikan Ma'arif Nurul Huda ini, bahwa kita sudah memiliki tanah wakaf di belakang sana yang sudah bersertifikat atas nama YPMNU Nurul Huda. Nah, alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar. Kita bisa membangun di sana, rencananya akan dibangun sebuah gedung serbaguna di belakang sana dan tempat bermain RA, sehingga kegiatan anak-anak RA tidak mengganggu di depan lalu lalang kendaraan yang sangat rawan ada di belakang, dan halaman lebih luas sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang lebih leluasa. Itu mengenai perkembangan Yayasan YPMNU Nurul Huda. Terus Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua tentang kelulusan anak putra putri Bapak Ibu. Ya, sekarang ini adalah sedang melakukan apa, mengalami apa, kegembiraan yang sangat bahagia sekali lah. Karena apa? Masa pembelajaran 6 tahun sudah diakhiri dengan berupa kegiatan wisuda, yaitu pelepasan kelas 6. Dan jangan lupa, setelah dari madrasah, ya, karena ini merupakan investasi Bapak Ibu. Investasi apa? Nah, investasi nanti Bapak Ibu ketika sudah anak Ibu sudah dewasa, itu merupakan rezeki yang sangat mahal. Meskipun Bapak Ibu penghasilannya 10 juta per minggu misalkan, kalau putra putri tidak dididik di madrasah atau berbekal dengan akhlakul karimah atau di lembaga manapun yang berdasarkan budi pekerti dan akhlakul karimah, insya Allah bukan menjadi rezeki lagi, menjadi apa? Malah petaka. Ngerasa no anak ya, katanya itu nanti mana hari itu, kalau mana wedok nanti mana hari itu, sentenya duit sepeda didol, kayak duit mana, jalur duit mana, hilang, jalur duit mana, ya tuku motor, didol mana, dikaya main apa? Judi online, terus gak duit-duit, pinjol. Nah sekarang seperti itu perkembangannya Bapak Ibu. Kalau anak didik kita tidak dididik benar-benar dalam konteks agama, yakni di madrasah ini, wah sudah bahaya. Apalagi kita menghadapi zaman seperti ini, zaman di mana informasi apapun, berita apapun bisa masuk ke telinga kita tanpa ada filter sekalipun. Anak ibu sudah kecil sudah pegangan nilis itu saja sudah gawai becek. Nah, kalau kita dasarnya dengan pendidikan yang berakhlakul karimah yang di madrasah ini sudah menjadi malapetaka bagi kita. Oleh karena itu setelah lulus nanti, pendidikan yang linier hendaknya kita masukkan ke madrasah sanawiyah. Dari RA Radhatul Athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Kalau bisa ada tak sekolah nonang SMP negeri ae. Ada tak sekolah nonang anu ae. Nang negeri wono, wis ono ono SMP. SMA negeri. Asalkan bekal agama Bapak Ibu mumpuni untuk mendidik anak ibu, Bapak monggo. Karena kewajiban pendidikan itu adalah kewajiban mendidik anak itu siapa? Bapak ibu guru apa? Orang tua? Orang tua. Karena Bapak ibu tidak mampu, maka dititipkanlah ke lembaga pendidikan. Nah itu ya. Nah itu pesan dari saya pribadi. Terus yang terakhir, nah ini yang terakhir yang terpenting, mengenai penerimaan peserta didik baru. Ini ya,
peserta didik baru sing legal wakil murid. Berilah nilai-nilai jual yang apa yang akan dijual kepada masyarakat yang masyarakat itu ingin. Oh, sekolah norono rek aman ya. Oh, apa sekolah norono larang bayar akan tarikan bakanamu bukan itu bapak ibu, tapi ketika keluar, jadi, ketika lulus itu putra putri kita apa putra putri kita ada bekal ilmu agama. Mengenai penerimaan peserta didik baru dari MI dan kebetulan di depannya ini ada RA, ibaratnya katene tandur pari wis ana wene-wene kari nandur tok. Nggih, kari nandur tok. Kita bayangkan sekolah-sekolahan yang tidak punya TK. SD, MI yang tidak punya TK. Seperti di seberang sana ada. Guru-gurunya kebingungan. Walaupun ini di murid di mos oleh ngembong-ngembong. Nah, sekarang ini sulit Bapak Ibu. Dalam satu lingkup ada RA bercokol di sini, berkembang biak seperti itu. Kita tinggal ambil. Ya, tinggal ambil monggo. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu sudah tentunya sudah mengerti bagaimana caranya cari mengambil tok gak gelem. Iya, cari mengambil tok. Sebab RA itu sudah linear, linear. Dari RA jurusannya yo nang MI karena SD, nek nang TK jurusannya nang SD. Lain Bapak Ibu ya, RA sama TK lain. Nah itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hanya ada di kapoin saja. Mungkin ada perkataan yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya prosesi memohon doa dan restu kepada segenap wali murid kelas 5. Dimohon segenap siswa-siswi kelas 5 untuk mempersiapkan. Segenap siswa-siswi wisudawan-wisudawati dipersilahkan untuk ke depan panggung dan meminta doa dan restu kepada segenap ayah dan bunda yang sudah berada di depan panggung.
dipersilakan anak-anakku untuk menuju ke orang tua masing-masing. Selamat menikmati.